Asisten Satu Sekda Papua Barat menyoroti kurangnya dukungan Pemda pada Kejurda Atletik ketiga tahun 2022. Kehadiran Polres Anggi diharapkan dapat meningkatkan Kamtibmas di wilayah Pegal. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alain Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kejurda Atletik ketiga se-Papua Barat, pejabat Gubernur Papua Barat berharap pemerintah daerah harus mendukung olahraga di Papua Barat dengan harapan dapat menciptakan generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga. Arahan tersebut disampaikan dalam sambutan pejabat Gubernur Papua Barat yang dibacakan Asisten Satu Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, pada acara pembukaan kejuaraan daerah ketiga atletik tahun 2022 yang berlangsung di Sport Center Unipa Manokwari, Papua Barat. Dalam sambutannya, Robert Rumbekwan mengatakan bahwa Kejurda merupakan event lokal yang harus terus dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga. Karena melalui kegiatan Kejurda dapat menjaring pemuda yang berprestasi untuk dipersiapkan mengikuti kejuaraan tingkat nasional tahun 2022. Dan juga saya sampaikan bahwa sesungguhnya pemerintah daerah wajib mendukung semua kegiatan olahraga di daerah ini sesuai bunyi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada semua yang peduli dalam peningkatan pembangunan olahraga di daerah ini. Kegiatan kejuaraan daerah atletik ketiga tahun 2022 diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Papua Barat. Hanya satu kabupaten yang tidak ambil bagian dalam kegiatan tersebut, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Ketua Panitia saat diwawancarai mengatakan kegiatan kejuaraan daerah tahun 2022 guna mempersiapkan atlet untuk persiapan PON tahun 2024 dan juga persiapan kejurnas pada tahun 2022. Ya, jadi untuk mata lomba yang dilombakan adalah lari 100 meter, 200 meter, estafet 4x1, 4x4, lempar lembing putra-putri, tolak peluru putra-putri, kemudian lempar cakram putra-putri, lari 10.000, kemudian lompat jauh putra-putri. Jenis lomba yang akan digelar yaitu lari 100 meter, 2022 meter, estafet 4x1, estafet 4x4, lempar lembing putra-putri, tolak peluru putra-putri, lempar cakram, lari 10.000, dan lompat jauh. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelatih dan juga atlet dari Kabupaten Teluk Bintuni merasa kecewa karena kegiatan Kejurda Atletik ketiga tahun 2022, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak mendukung sehingga perwakilan dari Kabupaten Teluk Bintuni mengikuti Kejurda dengan swadaya sendiri. Kekecewaan ini terjadi karena pada acara pembukaan sempat ditegur oleh Asisten Satu Sekda Papua Barat yang mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah sudah tidak fokus pada bidang olahraga. Contoh kecil yang terlihat bahwa atlet yang datang mengikuti kegiatan Kejurda Atletik ketiga tahun 2022. Ada kabupaten yang didukung terlihat dari kostum dan juga seragam. Ada pula yang tidak didukung karena kontingen yang datang hanya beberapa pelatih, ofisial dan juga atlet. Asisten Satu Sekda Papua Barat Robert Rumbekwan mengatakan saat ini pemerintah daerah tidak fokus kepada olahraga karena pikiran pemerintah daerah fokus kepada hal yang lebih tinggi sehingga atlet perwakilan daerah tidak diperhatikan. Masa Bintuni hanya 7 orang tidak ada seragam, Fafak yang berapa orang saja tidak ada seragam karena konsentrasi pikiran kita sementara melayang-layang di atas, tidak ada di dasar gitu. Kalau ada di dasar pasti kita tahu. Denius Wetipo, pelatih atletik Kabupaten Teluk Bintuni saat diwawancarai mengatakan ia sangat kecewa karena Kejurda kali ini atlet dari Kabupaten Teluk Bintuni hanya 4 orang yang bisa hadir. Mereka hadir di ibu kota Provinsi Papua Barat juga menggunakan dana sendiri. Bintuni, Kejurda tahun ini kami sangat kecewa sebagai pelatih dan saya mantan atlet juga mewakili Bintuni berapa kali juara.
Tapi saya sendiri sangat kecewa karena hari ini kejuara kali ini saya bawa atlet cuma 4 orang. Dikarenakan dana kami terbatas dan sampai hari ini proposal kami belum dijawab. Jadi sampai hari H mau besok hari ini lomba pembukaan terus lomba ini juga kan punya dana belum keluar. Padahal dana yang dianggarkan untuk 15 atlet dijawabnya untuk sekitar 4 orang saja. Jadi kami bawa turun terbatas. Jadi saya harapkan untuk ke depan Pemda Kabupaten bisa perhatikan untuk cabur-cabur yang sudah dilantik pengurus di tingkat kabupatennya, khususnya Teluk Bintuni. Awal yang kami turun ini sambil menunggu dari bantuan dari Pemda, sementara ini kami swadaya sendiri. Saya sendiri dengan Ketua Harian PASI Kabupaten, Pak Fredy Mambaya, ada sponsor untuk swadaya sendiri sampai hari ini sampai tinggal di Mina. Untuk kejurda atletik ketiga tahun 2022, Kabupaten Teluk Bintuni mengikuti lomba lari 1500 meter junior jarak jauh, junior jarak 5000 meter, senior lari 800 meter, 400 meter, dan senior nomor lapangan, tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram. Dengan kejadian tersebut, sangat diharapkan ke depan pemerintah dapat melihat olahraga yang dibentuk di daerah, sehingga prestasi olahraga di daerah dapat terus dikembangkan dan menciptakan atlet berprestasi yang dapat membawa nama baik kabupaten, provinsi, dan juga Indonesia. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76, Polres Pegunungan Arfak melaksanakan upacara di Lapangan Irai Anggi dengan Inspektur Upacara Kapolres Pegunungan Arfak Komisaris Polisi Isa Koko Hosio. Hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 diperingati oleh jajaran Polres Pegunungan Arfak dalam suatu upacara. Meskipun peringatannya jatuh pada tanggal 1 Juli, namun Polres Pegunungan Arfak baru melaksanakannya pada tanggal 5 Juli di Lapangan Irai Anggi. Presiden dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapolres Pegunungan Arfak Komisaris Polisi Isa Koko Hoisio, selaku Inspektur Upacara berpesan kepada jajaran Polri agar rasa keadilan dan pemanfaatan hukum dari kepolisian harus dirasakan masyarakat. Selain itu, Polri harus lebih mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas. Polri juga dituntut untuk bertindak secara humanis namun tegas saat diperlukan, serta menjadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan resepsi HUT Bayangkara yang dilaksanakan di tribun upacara. Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroi dalam pesannya mengatakan, kehadiran Polres Pegunungan Arfak kiranya dapat menjaga Kamtibmas di wilayah Pegunungan Arfak. Kamtibmas, kenyamanan, keamanan untuk daerah ini, karena daerah ini juga sudah kita mau promosi. Pas investor datang, ya pengusaha-pengusaha datang, ya turis-turis datang, tapi tanya, apa pegap aman atau tidak? Kalau pegap tidak aman, pasti mereka tidak akan datang untuk menginvestasi daerah ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan terbentuknya Polres Pegap, pasti kita akan ya sampaikan ke semua orang yang akan datang ke Pegap bahwa Pegap aman. Karena buktinya Polres Pegap sudah terbentuk. Dan tim backup sudah terbentuk dan pasti berikan jaminan Kamtibmas di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk baik pemerintahannya, pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat boleh berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Jadi hal pertama yang pasti. Bupati berharap kehadiran Polres Pegunungan Arfak dapat memberikan rasa aman, sehingga tidak ada lagi pembakaran fasilitas perkantoran pemerintah, aksi pencurian sejumlah peralatan elektronik di kantor-kantor pemerintah, dan rumah para pejabat. Itu hadirnya Polres Pegap, datangkan juga semua anggota untuk membackup ya, Kamtibmas yang ada, supaya tidak ada lagi terjadi kebakaran, tidak ada lagi yang
ya mencuri di ibu kota ini karena mungkin tidak ada yang jaga rumah-rumah para pejabat ini datang. Aduh, bapak kami laptop yang ada di rumah hilang, bapak televisi yang ada di kantor bupati juga hilang, semua yang ada hilang karena kita semua tidak ada di tempat. Tapi sekarang ya hadirnya Polres Mega di backup oleh Dandim backup dan semua anggota dan Drami, semua pasti ibu kota sementara di Anggi ini pasti aman dan nyaman. Untuk itu saya ajak kita semua, mari para pejabat yang ada di pemerintahan, kita semua ada di tempat tugas mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alain Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.